kasusnya bang. Ya, kasusnya kasus tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Seperti itu ya. Atas yang saya laporkan atas inisial DP. Oke, jelasin dikit bang, mungkin ya, bang. Gimana bang, tentang hari ini bang? Hari ini agendanya seperti apa bang? Hari ini agendanya kita panggilan ya untuk klarifikasi untuk laporan daripada pelapor Tim Saipujan ya. Oke, hari ini bang ada tambahan bukti-bukti bang, tambahan bukti-bukti ada nggak? Nanti ya setelah kita setelah diperiksa baru kita paparkan semuanya. Gimana bang Ipul, akhirnya berjalan juga kasusnya nih bang? Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa orang-orang baik yang berisi dengan keonaran ya, terus juga yang berizin juga dengan orang yang buat meresahkan masyarakat, terus dengan orang-orang yang sudah berbulut kotor ya, tukang fitnah ya. Alhamdulillah laporan ini diterima dengan baik oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk Kapolri, Wakapolri, Kapolda, Wakapolda dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih dan juga terima kasih untuk Bang Raja Simanjuntak beserta tim ya yang sudah menjembatani saya melakukan laporan ini kepada Polda. Mudah-mudahan sampai akhir nanti lancar, tidak ada hambatan apa-apa. Amin. Mungkin bisa diulang lagi bang kasusnya bang? Ya, kasusnya kasus tentang fitnahan dan pencemaran nama baik seperti itu ya. Atas yang saya laporkan atas inisial DP. Oke, saya warga biasa, dia pun warga biasa. Kita sebagai warga biasa harus taat terhadap hukum, harus bisa saling menjaga kenyamanan satu sama lain. Sebagai masyarakat biasa kita harus saling menghargai, menghormati ya, seperti itu. Dan apalagi kita orang timur ya, punya adab yang baik dan punya adab sopan santun. Oke, sip. Sudah ditunggu nih ya. Tunggu ya. Oke, Bang. Makasih ya. Bang, makasih banyak. Sama-sama. Ya. Bang izin. Suratnya di mobil. Surat panggilannya lupa tinggalan di mobil. Tadi ada di sebelah kanan. Dep, itu surat lupa gue. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.